Gak ada sih. Gak ada curiga apa sih. Gak ada curiga ada orang kayak gitu kan. Terus pas habis dulu ini masih sama kesini. Kalau ada orang seperti itu, saya itu emang kalau ada kan kita sebagai pengurus biasa di sini ya. Risih lah. Sebagai pengurus biasa yang kita juga ditugaskan di sini bukan hanya untuk jadi faktor. Jadi karena emang ditempatkan di sini untuk menjaga istilahnya kenyamanan di tempat lingkungan di area masjid itu yang kita makanya kita ditugaskan di sini tempatnya itu jadi bukan saikis aja kan ada kawan-kawan juga seperti mas ada 4 orang yang standby di sini itu diminta pengurus yang lain untuk ditempatkan di sini supaya aman di masjid itu area masjid sudah dilaporkan dengan Pak Supardi. Kalau kita enggak lari ke situ belum lumayan. Biasanya saya tuh lama-lama.